Jadi untuk makanannya kita mau kasih makan dia pakai ikan cupang. Ikan cupang ini dia. Nah, ayo ikan cupang apa ini? Burem ya. Oke, bro-bro sekalian, jadi sekarang sini ada dua cana, cana yellow centaurum yang masih kecil. Nah, kita bisa lihat dari atas. Nah, ini dia cana centaurum yang masih kecil. Ini ukurannya sekitar berapa nih ya? 12-11 cm ini. Dulu saya beli ini pas masih kecil banget ini di sarikan hias di Parung. Kalau dulu beli sekitar 7 cm-an. Iyalah, pokoknya kecil banget. Sekarang udah sekitar 12 cm dan hari ini mau dikasih makan. Nah, galak ya, bro. Bro, dia galak ya, bro. Meskipun dia masih kecil juga, cuman nyalinya udah gede nih. Dan hari ini saya pengen ngasih makan ikan ini dengan makan yang sangat spesial. Cuman kalau untuk ukurannya sendiri nih, ukuran ikan cana yellow centaurum ini, meskipun dulu belinya sama gitu ya, gedenya beda, bro. Lebih gede yang ini. Nah, lebih gede yang ini. Dibandingkan yang ini, yang ini lebih kecil ya, lebih ramping, karena dulunya dia langsung makannya kurang, kayak orang aja lah guys, ada yang doyan makan, ada yang nggak doyan. Tapi kalau untuk yang ini sendiri dia bagus, kita datang ke sini aja dia langsung nyamperin guys, karena udah terbiasa dikasih makan. Jadi langsung saja kita kasih makan ya, pakai makanan spesial. Jadi untuk makanannya kita mau kasih makan dia pakai ikan cupang. Ikan cupang ini dia. Nah, ayo ikan cupang apa ini? Burem ya. Nah guys, ikan cupang ini fancy yang warna biru ini. Nah, kayak blurin ya, cumannya fancy guys, bukan blurin bocor ya, fancy. Ya, langsung kita bawa aja guys. Nah, udah nyampe nih. Jadi karena ikannya dua dan ini ada satu doang, kita ambil lagi satu lagi guys. Let's go. Wah, panas guys. Sini dia guys. Nah, banyak. Kita kasih makan pakai pakai ini nih guys. Nah, Red Platinum guys. Nah, kenapa saya kasih makan pakai White Platinum, Platinum sama Fancy itu? Karena ini ada kecacatan guys di White Platinumnya. Di mata sebelahnya hilang guys, jadi matanya cuma sebelah doang. Yang ini kan masih bagus. Oke guys, langsung aja ke tempat. Sekarang kan udah dua. Nah, ini yang red platinum, terus
ini yang fancy dot-dot biru, kayak blurin dia. Ini juga sama guys, dia ada catatan ini. Jadi di bagian badannya dia kayak ada apa ya, kutil. Nah, itu biasanya kalau misalkan ada kutil itu ya, kadang ikan-ikan cupang yang berasal dari land-land Thailand tuh, nah tuh datang kan gendut. Nah tuh guys, jadi kalau ikan yang berasal dari land-land Thailand biasanya jeleknya tuh kayak gini guys, ada kutil biasanya. Ini matanya hilang satu, jadi langsung aja kita kasih pakan. Cuman serokannya belum ada, kita ambil serok. Nah, kita ambil serokan, jadi kita kasih makan aja langsung. Oke, siap. Hilang guys, sudah ditelan. Sorry ikan, tunggu satu lagi yang white platinum. Kayak gitu. Tenangin guys, wah lari guys. Oh kejar guys. Aduh, gagal. Masih dikejar guys. Wah, yang ini mau ambil wah. Wah dia masih malu-malu guys. Nah ini dia guys, yang ini ukuran ikannya lebih kecil soalnya itu rencana yang ini nafsu makannya kurang guys, jadi buat mainan bagus malah makanannya tuh gigit-gigitin kejar teman nggak dimakan. Nah nih tempat ini si diare ini wah mana guys. Jadi nunggu ikannya makan dulu guys, kita pancing ikannya dulu aja. Pancing ikannya dulu guys, kalau dia mau kesini. Kalau dia gimana guys, beda sama ini. Kalau yang ini makannya kuat dia, cepet gede. Kalau yang ini dia nafsu makannya nggak terlalu kuat ya. Kita tunggu aja ya guys, nunggu dia normal lagi kita kasih makan. Jadi langsung aja nih ikan yang tadi batinan kita masukin. Boom. Kejar guys, kejar. Ayo, kejar. Nah, loncat ikannya ke sana guys. Guys, lompat di bawah dia guys. Wah, masih dicari guys. Duduk. Padahal dikaranya di sini ya guys, lanjut ke situ. Enggak apa-apa, yang ini kasih makan udang aja guys. Oke guys, mungkin ini aja videonya. Terima kasih. Silakan like dan subscribe kalau kalian suka videonya. This is who I am, no matter what they say, I don't give a damn.